Hai semuanya, hari ini kita main game Scarlet Teacher 3D alias Nenek Cantik. Nah, ini yang chapter 5 ya, teman-teman, chapter 5. Nah, ini pasti seru nih. Nah, wow, tinggi sekali tuh patungnya Nenek Cantik. Ah, itu dia. Mama. Gimana sih lagi bekerja nanti kena semen itu mulutmu. Kakek ganteng. Nah, itu dia Nenek Cantik. Wah, Nenek Cantik. Periksa-periksa kukunya Mali. Ya sudah. Nah, dia habis turun. Oke, kalau gitu kita ke masuk deh. Assalamualaikum, Nenek Cantik. Ini cucumu yang dia enggak kunci kok. Tenang aja. Baik sekali nih Nenek Cantik ini. Enggak dikunci. Ya, kalau gitu lepas aja lah. Malah ketempel ke situ. Dikira tadi dia ngejar. Nah, oke, kita ke sini. Ke atas. Nah, oke, naik tangga. Wih, ternyata Nenek Cantik itu punya rumah yang besar sekali. Oh, ini tempat yang pernah kita gagalkan kartu kredit. Jadi dia tidak punya uang. Tidak, uangku habis. Makanya, nah ini ruangan musik. Jeng. Pernah itu Nenek Cantik nyanyi. Jeng. Jatuh, meledak dia. Nah, terus kita ambil mangkok. Abis itu kita bentar. Nenek Cantik pasti ada di situ. Nanda kok aman tuh. Oh, dia masih ada di tempatnya ruang. Cepat-cepat kita keluar aja ya. Oke deh, kita sudah keluar. Wow. Bagus juga ya di sini pemandangannya. Udara segar, pemandangan indah. Tapi tidak indah kalau ada Nenek Cantik. Bisanya ajaib ini teman-teman, ajaib. Yo, kita ke sini ya. Di situ kita itu Nenek Cantik tadi ke ruangan situ. Bahaya sekali kalau ada Nenek Cantik, tapi kalau tidak ada Nenek Cantik, sudah udara dingin, segar, enggak ada anu-anunya lagi. Tapi kalau ada Nenek Cantik bahaya nih. Nah, bentar ya. Dia mau keluar, dia keluar. Untungnya kita masih aman. Oke, kita ke sini. Abis itu kita ke dapur. Sama kita ke belakang. Itu ada kakek gaul itu yang ada di game Scarlet Teacher 3D. Dibuka dong. Itu mungkin dia pasti mau jatuh. Kok jatuh sih? Nah, oke, kita ke sini. Mana ya? Nah, kita mau ambil semen ya. Mana ya itu kakek gantengnya? Aduh. Kayaknya dia sudah masuk. Itu dia, ada semennya. Hebat lah ini. Ya sudah kita. Kena mata. Nah, habis itu kita nyalain semennya ya. Maksudnya matikan semen. Nah, terus kita tumpahin semen di sini. Tuh, semen Anda sudah dikasihkan. Terima kasih semen. Sama-sama. Tuan cerita Jonko. Nah, sekarang kita kasihkan di krimnya Nenek Cantik biar nanti Nenek Cantik menjadi seperti patung juga. Oke, Nenek Cantik nanti akan berubah menjadi semen biar nanti tambah cantik ya. Kalau dikerjain ya tambah cantik sekali tuh. Kalau nggak dikerjain bahaya, nggak jadi cantik itu. Nah, sekarang kita ke kamar mandi ya. Untuk kasihkan ini ke krim biar Nenek Cantiknya itu menjadi lebih cantik, luas pemandangannya. Nah, ini di situ nah. Mungkin di sini juga. Nah, ini dia. Oke, mana ya tempat krimnya itu? Nah, ini. Mungkin salah mungkin. Aduh, gimana nih teman-teman? Mana ya itu? Besar sekali ini ruangan. Ya sudah, kalau gitu kita cari berapa ruangan lagi ya. Nah, ini ruangan musik. Kayak nggak tahu. Ini kan ruangan musik yang tadi kita lewatin. Mungkin di sini. Aduh, bukan. Ini rumah ini besar sekali. Ini kan rumahnya orang kaya. Untung aja kita cucunya Nenek Cantik. Jadi ini juga bagian rumah kita lah. Hehehe. Tapi kita harus tahu dulu ruangannya gimana.
Oh iya juga ya. Nah ini dia. Ayo cepet. Oke. Nah kita pisahin. Kita tumpahkan. Habis itu kita ais nggak bisa nih. Ya sudah kita keluar. Habis itu kita turun. Oke bentar. Oke deh. Cepet. Kita malah turun. Jay. Turun. Oke nan cantik, silakan pakai krim wadah kamu itu biar nanti kamu menjadi lebih cantik, pemandanganmu indah. Oke nan cantik, oke aku nggak sabar. Apa ya hadiah dari cucuku? Dana. Nah oke kita lihat ya, biar dia glowing. Nah kan glowing batu. Nenek cantik, kok aku nggak bisa bergerak air tanganku? Kayak rasa mengan. Bos, kalau gitu aku harus cepat. Aku harus ke sini. Apa? Tidak. Aduh, kuki genteng. Oke, saya akan bawa kamu dulu ya. Tidak. Loh, kesiannya nenek cantik. Yeay, kita menang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeay, kita menang.